Nah, bermana dia? Syukur-syukur ini hanya DP dulu kali ya. Jadi mohon saya hanya menyampaikan permohonan maaf dari Regis dan Rian yang tadinya sudah okay, hadir di sini dengan sudah style yang luar biasa dan beliau menghormati kita. Ya. Namun suasana seperti ini, ya, dia ingin hadir sekaligus memberikan andil untuk kebersamaan pembangunan ini dan saat ini suasana hujan besar tahu sendiri ya dan waktu terkejar-kejar ya udah manajer yang tadinya udah masuk sini ya kan sudah di gedung ya langsung ke sana karena di cepat untuk lakukan suatu kegiatan yang lainnya. Tadi berarti yang sampai di depan itu Ricis beneran? Itu manajernya. Enggak yang di depan mobil mobil pertama yang pertama datang di mobil kuning. Mungkin gitu kali saya pasti di dalam soalnya kabarnya begitu. Nyumbang berapa dia untuk masjid? Ya alhamdulillah bermana dia. Syukur-syukur ini hanya DP dulu kali ya. Mudah-mudahan nanti yang terbaik. Syukur-syukur memberikan satu apa pembangunan untuk maslahatan umat. Insya Allah jauh ini menjadi satu kendaraan di akhir nanti. Dan mudah-mudahan bantu kamilah karena ini saya lakukan dengan swadaya. Pak, sebagai kepala tower pasti ada pesan yang disampaikan mengingat tadi yang bersangkutan tidak hadir mungkin disampaikan melalui manajernya atau asistennya. Seperti apa mungkin dari kepala tower untuk pernikahan di hari ini nantinya depannya juga seperti apa gitu. Pengen saya usah menyampaikan kalau berkenan hadir tadi saya ingin menyampaikan satu saran-saran yang mungkin bermanfaat buat yang bersangkutan. Sebab waktu semakin dekat umpamanya ada kata itu terjadi, tentu waktu yang bersangkutan juga sangat sibuk sekali. Dengan saat inilah mudah-mudahan seharusnya saya kasih nyampaikan satu saran-saran dan sebagainya. Entah itu apa bimbingan perkawinan ya untuk bersangkutan dan kesiapan-kesiapan pendatang biar nanti pas bersangkutan di lokasi semuanya beres semuanya. Tinggal terpenuhi data-data yang dari pihak mempelai pria. Terima kasih ya. Mohon maaf. Setelah pas ini silahkan mau makan ada di warung depan.